Topiga XD dan kalau kalian pernah mainkan ya. Dan ini ada update baru lagi yang kedua. Dan ya yang pertama itu apa namanya, yang aku belum punya video ya, sayangnya ya teman-teman ya. Dan game ini sangat seru kalau kalian belum pernah mainin. Ada toko, ada gem, ada diamond, ada stiker, ada handphone dan juga ada jam tangan. Ya di update-nya sih, kalau gak ada di update-nya ya emang gak ada jam tangan. Oke, ini masih ada tanda tanya di update berikutnya. Dan ya, kalau kalian pernah mainin yang freezing fun ini, aku juga udah mainin kok. Tenang aja, nanti aku videoin, aku ngasih. Nah, ini itu cukup seru. Dulu itu ditanda tanyain, yang dulu kita itu cuma bisa mainin Crazy Run sama Pet Parrot. Nah, kita ini juga punya rumah teman-teman. Sini aku tunjukin, kita pokoknya kita ke rumah, punya rumah dah. Dan kita bisa dekorate doang, karena pertamanya kita kosong dan kita selesai main bisa dapat koin. Dan tiket-tiketnya ini buat ngedekorasi rumah, dan pakai koin juga bisa mendekorasi rumah. Yap, dan yap, banyak teman. Dan habis itu kita ada box-box tersembunyi kayak di atas, dimana kita ngeliat pokoknya. Dan di update-nya kita juga ketahu ada apa enggak. Nah, di tempat itu ada juga sekolah, inventory. Emang di update berikutnya juga ada inventory sih, kita bisa simpen. Caranya, misalnya nih balon nih, pegang. Nah, kita dapat balon tuh, ada kayak gambar stored in backpack. Tadi ada gambar, nah. Terus ada kita haircut, kita bisa gunting rambut kita. Nah, dan ada tempat pizza kita itu dari free pizza. Dan ada pet juga, dan banyak petnya ya. Dulu aku punya banyak pet, cuma akan aku hapus, ih sayang banget aku. Dan hello Kristen ya, aku emang belum masukin ini, cuma dulunya pokoknya itulah. Dan info-info lainnya kalau kalian mau lebih tahu ya boleh lihat tutorialnya lah ya. Hello, sabar. Dan ya, karena lost koneksi, dan info lengkapnya boleh di tutorial dan mungkin boleh nonton video yang lainnya. Dan ya, ini gitulah seru. Dan ada tempat fruit juga dan ice cream buat makan-makan dan shop dan banyak lagi. Ya ini nih, ada fruit challenge banyak, bisa berenang pula. Masuk walaupun gak perlu watch sih. Nah, bisa glitch gini nih teman-teman, dia kayak gini nih. Ada glitch juga kayak gini nih. Dari kuku aku sih, bisa pertamanya aku juga gak tahu. Sabar ya di sini nih. Pertamanya aku gak tahu teman-teman. Suar. Sabar, ya mungkin harus maju aja. Nah, itu dia. Akhirnya aku masuk ke sea. Dan ada coral apa, tapi kita gak bisa ambil. Ya sayangnya kita gak bisa ambil, tapi yang pastinya kita bisa glitch ke dalam tempat ambil the ocean. Yap, kalian boleh download. Sekarang juga, tunggu apa lagi? Dan ya dulu aku punya lantai kedua lo rumahnya. Ya sayangnya iya kan, tau lah aku hapus. Dan ada juga battle pass magic season ya, itulah ya guys ya. Dan rumah aku belum itu dekorasi, karena ya dulu aku udah update sih, itulah ya. Dan yang pastinya itu lengkapnya, lengkap aku dulu ya. Dan iya aku punya card nih. Nah, dan juga kayak ada bunga. Pokoknya update yang bagus banget teman. Walaupun dulu aku nggak video dan aku dulu kasih tahu ke kalian. Ya maafin aku udah belum tahu. Ya itu kan first channel, I ngebuat channelnya guys. Saya belum tahu itu udah 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu. SCP tuh baru tuh yang baru I tahu. Gimana skin kode. Dan ya itu teman, itu juga termasuk PXD di dalam situ I dapus ya. Itu I pertama kayaknya I ngerti gimana upload video ya. Oke deh, ini I juga kostumnya emang kayak gini. Dan nama I Hyper Diamond.
Min-an. Oke, untuk sekarang kita ke rumah kita dulu. Dan kita ini juga bisa pakai dancing, teman. Bisa ini, pokoknya banyak, teman. Dan kita bisa ngefoto juga. Dan juga bisa banyak yang follow apa. Pokoknya keren banget, teman. Show names. Nah, nanti bakal ada yang like, share on feed. Nah, di sini nih like for diamond aku. Pokoknya ya gitulah, temennya post followers following ke Instagram, temen. Yap, itu dia. Dan kita coba foto. Indonesia gak? Oh, ini Indonesia. Ini Indonesia, teman. Bukannya Poland. Oh, ada Indonesia, teman. Satu bintang di sini. Ya gitulah, guys. Dan itu sampai dulu ya di situ. Mungkin aku lebih jelasin yang lebih lengkapnya di episode berikutnya, atau ya kan buat nonton YouTube atau info lengkapnya kapan-kapan atau nonton YouTube. Di tutorial game ini ya, itu ya, sampai di situ dulu. Oke. Yang kalian pasti ngapain ngomong-ngomong ya. Ya gitu pasti lah ya. Nah, yang pastinya kita main dulu lah ya. Aku mau lihat rumah aku dulu. Pokoknya nanti deh kita lihat rumahnya. Kita ke arcade dulu, guys. Ini juga kayak magic sih, bisa langsung keluar dari HP. Oke. Tetetetetet. Ini buat kecepatan kamu. Mari kita masuk. Aduh, kenapa keluar lagi dah? Astaga, astajem. Nice. Ay, salah. Hampir salah arah. Tiga. Oke, kita sekarang yang pertama-tama Pet Barat yang habis ke unblock. Kayaknya kalian udah pernah mainin game ini deh sebelum update ya. Kalau kalian main game ini sebelum update, boleh komen ya. Kalau abis itu belum update pun kalian guys belum main, boleh juga komen ya. Nah, makanya aku kasih tahu ini, takutnya ada kalian guys, teman-teman ya, ada juga yang pernah belum download, makanya aku jelasin. Oke, pertama-tama kita main Pet Parade. Nah, ini dulu si petnya. Tuh kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya tuh ada 1 rabbit, 2 rabbit, 3 rabbit. Di bawah ada tombol putih. Bisa 3 kali lah pokoknya ya. Itu intinya. Tuh kayak dia tuh udah 14 tuh. Nah, pokoknya kita itu harus pet yang sama yang kita lihat. Kayak bisa mana, bisa cari bebek, terus kelinci bebek, satu pencet, dua, tiga pencet. Ini ada tombol di bawah.
Jadi ya tutup gitu ya. Kita masuk dulu. Kok keluar itu keluar? Teman, sorry. Di in progress pantes. Hard level. Juga ada yang hard level banyak. Dan yang lainnya boleh kalian sendiri. Aku udah capek. Okay. How many do you see? Udah gak ada orangnya. Nah itu tuh chat game. Start. Mau kita juga ngapain? Nonton iklan pula. Ya udah. Wait. Until next round. Okay, wait. Aduh ini. Nah tuh ada gambar kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh biasanya kalau semuanya itu gampang teman. Dan kalau semuanya lagi, biasanya semuanya gampang. 2, 3, 4 tuh kan 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14 banget. Kalian bisa lihat. Nah itu kita pokoknya tembakin yang kayak ada bulat-bulatnya. Arrowing. Bot. Ngapain? Lihat deh. Ngapain nyatin bot? Maju race. Oh ada orang. Dan juga di race itu atau ngapa-ngapain biasanya itu juga sepi doang, satu orang gitu. Ya tadi aku main Freezy Fun itu juga satu orang ya, aku doang, makanya aku menang. Dan tiket yang tadi ya, yang kalian bisa lihat yang 100 di atas.
Lama amat nih Racing Progress. Ah, kalau begitu itu kayak game parkour sih. Seh, ya guys. Dan untung lah, karena kita untungnya bisa yang freeze fire, freezing fire. Nice. Race in progress kah? Oh enggak, kepencet dulu tuh. Oh iya yang ini. Dekat tombol ininya. Oke, gak ada orang. Oh, apa sendiri lagi ya? Dua second. Terbaru yang game ini. Mau tembak-tembak yang kayak Ero-Ero ini tuh yang deket-deket ya. Nah, pakai gini nih tuh yang bulat-bulat tuh. Ada tombol di bawah tuh. Enggak bisa lihat lah ya. Skornya udah 20. Ini masih loot, nanti bisa dapet senjata yang pro biasanya ya. Ini gitu biasanya. Ada di sekitar ice-ice ini. Nice. Kok gak bisa? Nice. Gak bisa. Gak bisa emang. Oh, ini bahaya ini. Nanti ada boss nih temen. Ini nanti ada boss nih guys. Mau langsung cobain gak? Cara panggilnya gimana? Tembak-tembak dulu. Oke, langsung coba ya. 3, 2, 1. Loncat. Woi. Nah itu dia. Tiga loh.
saja ke rumah. Rumah kita. Buat tambah rumah ini nih, teman-teman.